Assalamualaikum, salam sehat bro. Melanjutkan cara pasang apel Aquascape, addressnya ada pada deskripsi. Karena menggunakan tegangan input charger 5 volt, maka masing-masing apel diperlukan resistor pembatas arus seperti ini. Lalu bagaimana caranya pasang ketiga apel ini tanpa resistor, tapi menggunakan sumber catu tetap dengan charger 5 volt? Caranya dengan menambah step up mini seperti ini. Penggunaan step up ini saya sarankan maksimum di 10 watt saja. Karena step up ini tegangan output minimum 5 volt. Ini disebabkan karena inputnya menggunakan charger 5 volt. Maka kita bisa pasang secara seri minimum 2 buah. Bila hanya satu, tetap harus menggunakan resistor pembatas arus. Tapi bila di seri lebih dari 2, 3, dan 4, tidak perlu resistor lagi. Oke, saya ukur dahulu tegangan output step up-nya. Terbaca 10 volt. Saya set di paling kecil dahulu. Ya, terkecil output di 5 volt karena inputnya 5 volt. Jadi bila kalian pasang satu apel 1 watt atau 3 watt, diperlukan resistor pembatas arus. Oke, kita coba bila hanya menggunakan satu apel 1 watt. Ya, sudah menyala, terang sekali. Arus input terbaca 170 mA. Enaknya menggunakan step up ini, kita pasang secara seri saja 3 buah HPL 1 watt ini tanpa perlu resistor pembatas arus. Oke, saya rakit dahulu. Untuk memasang secara seri APL ini positif, negatif, perhatikan negatif ada lubangnya. Positif negatif. Oke, akan saya solder dahulu. Dalam penyolderan positif negatif jangan sampai terbalik. Positif HPL saya solder di positif output step up. Perhatikan akan saya coba seri 2 dahulu. Jadi bila di 2 seri HPL 1 watt, tegangannya kalian set di 6,2 volt dahulu. Karena masing-masing HPL tegangannya 3,1 volt. Jangan kalian pasang, set dahulu tegangannya sesuai kebutuhan. Di sini akan saya set di 6,2 volt. Oke, 4,8 volt kita set di 6,2 volt. Perhatikan negatifnya akan saya pasang di negatif HPL urutan kedua. Nyala. Ini terang. Setelah menyala seperti ini, kalian rasakan panas yang terjadi pada heatsink HPL. Bila panas sekali, kalian turunkan tegangan outputnya atau sebaliknya. Kemudian akan saya coba seri HPL 1 watt 3 buah. Jadi tegangan input saya set di 3,1 kali 3 sekitar 9,3 volt. Sudah 9,3 volt. Oke, saya solder saja negatifnya. Ya, hasilnya, perhatikan, arus input sudah mendekati 1 ampere. Ini terang sekali, bro. Oke, agar kalian lebih memahami, akan saya gunakan LED bulb 3 watt yang rusak ini. Oke, saya lepas saja dahulu.
dan hasilnya seperti ini. Ini led yang putus, saya short saja. Hubungan bulb led ini biasanya hubungan secara seri. Yang kalian perhatikan, ini sepertinya led biasa, jadi speknya sekitar 3 volt. Dan sisa serinya 5 led, karena satu saya short. Karena ini bekas tadi, jadi tegangan output di 9,3 volt, saya pasang saja langsung. Oke, sudah saya pasang tegangannya tapi belum menyala, karena tegangannya baru 9,2 volt. Jadi tanpa meter kalian bisa naikkan saja tegangan outputnya secara perlahan. Oke, akan saya coba naikkan tegangannya. Patokannya kalian rasakan saja panas yang terjadi pada heatsink LED dan terang cahayanya tentunya. Dan ingat bro, saya sarankan daya maksimum untuk step up ini sekitar 10 watt, jangan lebih. Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.